Semuanya, halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya bakal memberikan prediksi untuk tanggal 26 bulan 11 tahun 2023. Dari 3 pertandingan yang akan tampil nantinya, yuk kita saksikan bersama di channel ini ya guys. Yang mau menonton pertandingan ini bisa juga nonton di situs Liga Klik guys. Untuk pertandingan pertama, Tottenham Hotspur versus Aston Villa. Untuk head-to-head kedua tim yang akan bertandingan ini, kita lihat 5 match terakhir Tottenham Hotspur, 3 kali win dan 2 kali loss. Dan untuk 5 match terakhir Aston Villa adalah 4 kali win dan 1 kali loss. Terakhir untuk match antara Tottenham Hotspur versus Aston Villa adalah Tottenham Hotspur win 2 kali dan loss 3 kali saat melawan Aston Villa. Jadi kesimpulannya dari pertemuan match kedua tim, Tottenham Hotspur lebih unggul ketimbang Aston Villa ya guys. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan bandir handicap adalah Tottenham memberikan lek-lekan 1/4 dan setengah bola. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku bermain di taruhan handicap Tottenham Hotspur memberikan for 1/4 bola. Beralih ke tim kedua, Everton versus Manchester United. Untuk head-to-head kedua tim adalah Everton 3 kali win, 1 kali loss dan 1 kali draw. Sedangkan untuk Manchester United 2 kali win dan 3 kali loss. Terakhir untuk pertemuan match 5 pertandingan terakhir antara Everton versus Manchester United adalah 3 kali win, 1 kali loss dan 1 kali draw. Dari pertemuan match kedua tim, Everton lebih unggul dari Manchester United ya guys. Dari bursa taruhan yang diberikan bandar handicap Manchester United memberikan for lek-lekan 1/4 dan setengah bola. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku ambil bermain taruhan handicap Manchester United memberikan for 1/4 bola. Beralih ke pertandingan ketiga, Cagliari versus Monza. Untuk head-to-head kedua tim adalah Cagliari 4 kali win dan 1 kali loss. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Monza adalah 2 kali win, 1 kali loss dan 2 kali draw. Match terakhir antara Cagliari versus Monza adalah 1 kali win, 3 kali draw dan 1 kali loss. Dari pertemuan match kedua tim, Monza lebih unggul timbang Cagliari. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan bandar handicap yaitu Monza memberikan for 1/4 dan lek-lekan. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku ambil bermain taruhan handicap Monza memberikan for lek-lekan. Berarti prediksi dari 3 pertandingan tersebut semoga dapat membantu teman-teman ya. Dan utamakan prediksi masing-masing ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe my channel. See you guys.